from you. Yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Dengan saya Nisa Purwani dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memperkenalkan permainan yang saya buat. Permainan ini akan mengembangkan math and science. Tapi permainan ini memang modifikasi dari permainan ludo, tapi berbeda dengan permainan ludo aslinya loh. Mau tahu gimana permainannya? Kita lihat yuk. Oke, teman-teman. Jadi, di sini saya membuat permainan ludo ini dengan konsep binatang. Nah, ada 4 binatang yang akan dimainkan oleh 4 orang. Jadi, setiap yang bermain ini akan beranggotakan 4 orang dari setiap kelompoknya ya. Nah, di sini ada binatang harimau, ada binatang kerbau, ada binatang gajah, ada binatang sapi. Nah, masing-masing binatang mempunyai rumah. Rumahnya juga mempunyai warna-warna yang berbeda. Warnanya misalkan, warna rumahnya harimau kuning. Warna dasarnya bukan warna rumahnya, warna dasarnya warna kuning. Nah, nanti garis finishnya juga akan warna kuning. Kemudian kerbau, warna rumahnya dasarnya warna biru, jadi garis finishnya juga warna biru. Kemudian gajah warna dasarnya warna hijau, dia akan finishnya juga warna hijau. Kemudian sapi warna merah, nanti dia juga akan garis finishnya warna merah. Nah, di sini finishnya binatang tersebut akan memakan makanan yang sesuai dengan makanannya. Jadi setiap anak harus mengetahui makanan binatang. Nah, di sini cara bermainnya, pertama anak akan bergiliran untuk melemparkan dadu. Wah, 5. Berapa dadu yang keluar? Si anak kami hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus si anak harus melompati 5 kotak juga. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi si anak harus ada peraturan bermainnya. Jadi peraturan bermainnya ada 3. Yang pertama, jika si anak melewati binatang lain. Nah, misalkan di sini 3 dadu yang keluar. 1 2 3. Nah, binatang yang dilewati harus kembali ke rumahnya dan kembali ke start awal. Jadi, untuk yang dilangkahi harus kembali ke start awal. Nah, yang kedua, peraturannya, jika si anak melompati gambar hujan, nah karena binatangnya kehujanan, jadi dia harus balik lagi ke rumah. Nah, terus dia harus balik lagi ke start awal. Kemudian ada satu lagi, jika dadu yang keluarnya angka 6, si anak berhak untuk melempar 1 kali lagi dadu. Begitu. Oke, anak-anak, silahkan bermain. Silahkan mencoba permainan Maze yang baru dimodifikasi untuk mengembangkan konsep Math and Science. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
far from you.